Halo guys, ini saya mau mengobati empus yang usia 1 bulan, di mana matanya sakit. Nah, seperti ini sakitnya. Oke, yang kanan juga mau kena ini. Guys, pertama kita sediakan air hangat sama kapas. Ini nanti untuk membasuh muka, muka enggak matanya si kitten. Terus habis itu jangan lupa kita kasih salep ini. Elemen setin, sediakan cotton bud. Oke, mari kita obati si impusnya. Oke, pertama kita celupkan dulu lalu kita pertama-tama kita basuh matanya yang sudah lengket. Pelan-pelan. Ini lengket karena ada istilahnya kalau orang Jawa blokoknya. Kita pelan-pelan, nah udah keluar ini, keluar, maka ntar lagi dia akan, nah bisa buka matanya dikit ini, dan matanya dikit, masih kita pelan-pelan ini kotorannya. Nah, udah keluar. Udah keluar. Ini matanya. Ini dia. Nah, sedikit mulai masih ada sisa-sisa kotoran. Nah, nggak nyaman, kurang nyaman dia. Ini udah mau terbuka matanya, kita bersihin lagi. Udah sedikit terbuka. Habis itu kita coba olesin pakai itu dia matanya terbuka. Nah, itu udah terbuka. Olesin pakai salep secukupnya. Nah, lalu kita kasih pelan-pelan. Bosnya ada susah ini. Saya kasih pelan-pelan. Usahakan bisa masuk sedikit kelopak matanya. Sedikit. Ini kawan.
makanan walaupun tidak kena. Tadi kena sedikit, kita bersihin. Bersihin, lalu kita kasih juga salep biar tidak kena. Kalau nggak nyaman, kita tahan dulu, ulangi lagi. Nah, itu guys cara kita untuk menangani apabila mata kita sedang sakit. Oke, sekian. Terima kasih.